Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Video kali ini saya akan unboxing anggrek genus Jigo yang saya beli dengan cara online dari Depok. Anggrek ini merupakan anggrek import. Untuk video lebih lengkapnya, saya unboxing anggrek genus Jigo ini. Jadi tetap tonton terus video ini ya, dan selamat menyaksikan. Bila suka dengan channel YouTube saya, langsung klik subscribe ya, dan klik tombol loncengnya agar terdapat notifikasi bila ada video yang terbaru. Pada saat ini saya akan mulai membuka paketan yang di dalamnya berisikan anggrek genus Jigo. Anggrek ini dari Depok ke kota saya membutuhkan waktu 6 hari. Saya membeli anggrek ini dari Polshop Rika Orchid Depok. Saya membeli anggrek ini dengan usia yang dewasa, dan rumpunnya pun sudah banyak. Karena memang saya meminta begitu. Dan inilah anggrek Jigonesia Murasaki Komachi. Untuk harga anggrek ini terbilang mahal. Satu potnya ini hampir Rp200.000. Belum lagi ongkirnya dari Depok ke Samarinda. Anggrek Jigonesia Kimura Komachi ini berisikan 4 bab dalam satu pot. Setelah saya membuka dan saya keluarkan dari kardusnya, lalu saya semprot dengan menggunakan cairan vitamin B1 di bagian daun dan di bagian batangnya dan juga di bagian babnya, untuk mengurangi stres yang dialami oleh anggrek Jigonesia Kimura Komachi ini. Lalu akan saya diamkan beberapa menit agar terkena angin. Dan pada saat ini anggrek Jigonesia Kimura Komachi sudah saya split dan menjadi 2 bagian. Anggrek ini ditanam menggunakan media berupa pakis cacah. Setelah itu saya semprot di bagian akarnya dengan menggunakan zat perangsang akar. Setelah itu saya diamkan sekitar 30 menit. Lalu saya akan menanamnya kembali. Dan pada saat ini saya akan mulai menanam anggrek Kimura Jigonesia Komachi
yang sudah saya split. Untuk anggrek hasil splitan ini saya menggunakan media tanam berupa saput kelapa di bagian bawahnya, dan di atasnya saya beri akar kadaka. Saya menanamnya tidak terlalu dalam, hanya di atas permukaannya saja. Saya menanamnya menggunakan pot anggrek yang sudah saya beri kawat. Lalu saya akan mengikatnya untuk menjadi sandaran. Dan pada saat ini saya menanam anggrek Dickonesia Kimura Komachi menggunakan pot yang dari sana, dari penjualnya, dan media tanamnya hanya saya tambahi di bagian atasnya menggunakan akar kadaka. Setelah saya tanam seperti ini, lalu saya akan letakkan di tempat yang teduh supaya tidak terkena air hujan secara langsung. Karena anggrek ini masih belum bisa makan karena akarnya belum tumbuh. Nanti sekitar 1 mingguan baru saya akan letakkan di tempat yang terbuka dan mulai saya menyiramnya. Dan seperti inilah contoh bunga dari anggrek Dickonesia Kimura Komachi bila sedang berbunga. Bunganya yang berwarna ungu, dan sepertinya anggrek ini beraroma harum. Dan inilah anggrek Dickonesia Kimura Komachi yang sudah saya tanam menjadi 2 pot. Anggrek ini banyak dijual oleh penjual di outshop. Tertera mau membeli harga yang mahal atau harga yang murah dengan usia remaja atau dewasa. Dan cukup sekian video saya kali ini. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Klik like and share bila video ini bermanfaat bagi para pecinta tanaman anggrek dimanapun berada. Dan please, belum subscribe ya, serta kunjungi akun media sosial saya. Bila ada kritik, saran, dan pertanyaan dapat ditulis di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih.